seconds later. Posisinya aku sekarang berada di Nanmen Secang, Nanmen Market. Kita mau mencari bunga buat Mbok Bakul. Dia sekarang lagi berulang tahun katanya. Langsung saja menuju ke sana tuh. Sana kayaknya ada bakul bunga di sana. Dan cuaca hari ini mendung, nggak ada sinar matahari dan diiringi dengan gerimis kecil-kecil bro, jadi lumayan dingin ini, sekitar 16 derajat celcius. Langsung saja menuju Kembang. Dan kita sekarang udah nyampe di tempat bunga. Jadi main-main masuk saja. Ya Allah guys, ini yang cari-cari nanya mingin angka cari-cari nanya. Tanya dulu harganya pira. Jadi kita sekarang lagi di kebun bunga. Kebun bunga. Kita lihat bunganya. Cuma satu aja dan banyak halnya. 15 minutes later. Jadi kita langsung aja ke toko kue, mau ngambil kue bro. Pasti masuk aja, oke. Bang, 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 bang. Eh, Anda siapa Anda pegawai sini ya? Mas mau ngambil kue, Mas. Ambil kue ya? Iya. Aku lihat dulu, aku cek. Waduh, ini udah bosok kuenya guys. Oke, tenang. Nungguin guys, berapa nih? Jangan ditiru guys, udah bagus. Dan kita sudah nyampe di tukang kue bro. Yo. Kuenya juga udah disiapin, udah di packing, jam rolas sih. Aku sih pesannya jam 12, coba sekarang diambil bisa orang. Kalau bisa langsung diambil aja, kalau bisa ntar gue jalan disini. Jadi kuenya udah dibungkus, nanti kita akan tiupin bersama. Ramai sekarang, ramai kemarin sepi guys. Cuma berdua dia. Orang juga nomor satu doang aku. Ada tenis. Mas. Jadi kue yang baru matang loh. Itu mukanya kayak antut guys. Itu bakulnya mukanya kayak antut. Jadi kuenya langsung dibungkus saja karena pesannya udah dari tahun kemarin bro. Dan sekarang baru diambil. Tadi penjual bunga nenek-nenek guys. Sekarang penjual kue nenek-nenek juga. Guys, jadi tadi penjual bunga guys nenek-nenek. Sekarang bakul kue nenek-nenek juga guys. Kayaknya hari ini guys. Jadi makanya jalan-jalan juga sepi. Kelihatan gajah ya. Jadi dia kelihatan gajah. Kuenya udah diambil, sekarang tinggal ke rumahnya Bakul Siska. Let's go. Ulang tahun apa iya, nanti kita keluar katanya mau makan-makan ini yang gede. Gitu guys. Aku tidak maksud